Skim sarapan dan makan tengah hari yang menghidangkan makanan yang berkhasiat dan penuh mikronutrien perlu dilaksanakan di sekolah seluruh negara. Pakar ekonomi Profesor Dr. Jomo Kwame Sundara mencadangkan perkara itu melalui kerjasama Kementerian Kesihatan, Kementerian Pertanian dan Industri Asas Tani serta Kementerian Pendidikan. Ketika ini, skim percubaan seumpama itu dilakukan Kementerian Kesihatan di negeri Johor. Tiga kementerian terlibat akan dapat memastikan penjimatan kos pengeluaran melalui penggunaan hasil tanaman tempatan. Apa yang saya sebutkan tadi tentang Johor, Kementerian Kesihatan, skim percubaan yang dibuat oleh Kementerian Kesihatan, mereka telah dapat jimat ya, kos makan tengah hari hanya di sekitar RM2.50 atau RM2.40. Ya, satu itu penjimatan. Jadi makan itu lebih berkhasiat tetapi lebih berjimat juga. Ya, jadi oleh kerana itu saya rasa kerjasama antara tiga pihak itu dan Kementerian Pertanian, sebab sekarang kita dapati bahawa ramai orang tidak mahu bertani kerana pendapatan terutama sekali untuk tanam padi itu rendah sangat. Ya. Beliau dalam pada itu turut berharap Malaysia mencontohi negara maju seperti Jepun yang melaksanakan skim makanan berkhasiat di sekolah. Negara tidak perlu berlengah dalam memastikan pembangunan dan masa depan anak muda sebagai pelapis masyarakat. Beliau berkata demikian semasa ditemui media selepas syarahan Chancellor Tuanku Muhriz keempat di Dewan Chancellor Tun Abdul Razak.